pertanyaan saya ini, kira-kira ini PDN ini bisa terselamatkan enggak, Pak? Kalau PDNS-nya aja seperti ini. PDNS ini bagian dari peta jalan menuju PDN. Saya tidak membayangkan bagaimana sedihnya Pak Jokowi ini, karena ini salah satu dari proyek strategis yang dibanggakan beliau. Yang kedua, ini kan bukan peristiwa yang pertama, peristiwa yang berulang. Saya juga sudah membaca lembaran yang disampaikan oleh BSSN. Ternyata juga sudah beberapa kali memberikan nons itu. Kalau orang sakit jantung saja, Pak, serangan anfal itu pakai indikasi. Dan itu setiap dokter pasti akan mem-warning. Saudara, karena posisi seperti ini, sudah di ring sekian, sudah bypass, maka harus begini-begini. Dan itu relatif bisa memprediksi. Nah, ini apalagi ini soal urusan negara. Tentu kan harus lebih mudah, lebih gampang untuk melakukan prediksi itu. Tapi kok tetap harus berulang? Ini monefnya kira-kira seperti apa sih yang dilakukan? Kok bisa berulang begini? Yang ketiga, peristiwa ini kan juga belum lama terjadi. Dan ini menerpa salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia, BSI. Akibat peristiwa itu, dua orang direksi BRI diberhentikan. Tapi saya tidak bermaksud bahwa kebijakan yang dialami oleh BSI harus juga terjadi di dua institusi ini. Saya hanya sekedar menginformasikan bahwa ini terjadi, apalagi kalau di luar. Saya kira itu bentuk pertanggungjawabannya lebih luar biasa lagi. Saya kira itu, pimpinan. Terima kasih.